Selamat berjumpa lagi semuanya dengan Bang Rayanza Channel. Bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan bahagia. Oke teman semuanya, dalam video kali ini Bang Rayanza akan membahas tentang kapal-kapal dari PT Palindo yang kemarin dipamerkan di Pameran Pertahanan Internasional Indo-Defense 2022. Semoga apa yang ada dalam pembahasan video ini bisa menambah pengetahuan dan memberikan informasi kepada teman-teman semua. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak video ini. Cekibrot. Pada Pameran Pertahanan Internasional Indo-Defense 2022, perusahaan galangan kapal PT Palindo Marine hadir di J-Expo Kemayoran dengan menampilkan beberapa desain kapal baru rancangannya. Tiga di antaranya ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan militer dalam negeri. Dalam hal ini adalah TNI Angkatan Laut dan juga untuk tujuan ekspor. Yang pertama yakni KCR-60 atau Kapal Cepat Rudal atau Fast Attack Missile Boat yang memiliki panjang keseluruhan 67 meter dan bobot mati sekitar 600 ton. Kapal tersebut ditenagai dua kali marine diesel min 4.300 kW 5.766 HP yang menawarkan kecepatan maksimum 35 knot dan kecepatan jelajah 22 knot. Kapal kedua adalah jenis combat boat 20 yang berdimensi panjang keseluruhan 21 meter dengan displacement 30 ton. Kapal yang diawaki 4 kru dan menampung 18 prajurit ini dibekali dua kali marine diesel man masing-masing berdaya 1.400 HP. Kecepatan maksimumnya mencapai 50 knot. Dan yang ketiga yang cukup menarik merupakan kapal selam berdimensi panjang 30 meter, dengan displacement di permukaan 220 ton. Kapal tersebut dapat menyelam hingga kedalaman maksimum 150 meter, dengan kecepatan di dalam air sekitar 10 knot. Mengenai PT Palindo Marine, galangan kapal yang berlokasi di Tanjung Uncang Pulau Batam ini telah berpengalaman lebih dari 30 tahun dalam membangun kapal berbahan aluminium, baja, dan kombinasi baja aluminium. Di antara produk PT Palindo Marine yang telah digunakan TNI Angkatan Laut adalah KCR-40 kelas Kri SURIK-645 dan Combat Boat D-18 Pulau Yapen dan Pulau Langkai. PT Palindo Marine juga sebagai pembuat kapal patroli terbesar milik Badan Keamanan Laut RI atau disebut juga Bakamla, yakni kapal negara atau KN Tanjung Datu 1101 yang memiliki panjang 110 meter. Oke, segini dulu informasi pembahasan yang bisa kita bagikan. Semoga bisa menambah ilmu dan wawasan kita semua. Tak lupa saya minta maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian informasi ini. Dan terima kasih sudah mampir di channel ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.